Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kamil Arsenal. Salam sejahtera. Mas Bro, ini Supra rantai ini kencang kencang dan tetap motor. Ya, semacam itu lah, Mas Bro. Padahal rantai belum begitu jelek banget, tapi udah bunyi kereta-kereta, Mas Bro. Mari kita kompres dulu, Mas Bro. Kalau kompres, kompres ya, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ini, Mas Bro, caranya begini, Mas Bro. Ini salah satu cara ngakalin rantai, Mas Bro, biar nggak bunyi kretak-kretak. Kita lepas dulu rantainya. Kita juga butuh rantai bekasan yang lain, Mas Bro. Ini bekasan rantai yang lain ini buat nyambut yang nanti. Ini rantai aslinya motor. Ini rantai yang buat mancing. Dengan cara kayak gini, Mas Bro. Ini, Mas Bro, kelihatan. Ini kan kelihatan masih bersih ya, Mas Bro. Masih bersih. Berarti seperti ini tadi, Mas Bro. Posisinya berarti seperti ini. Nah. Tadi seperti ini, Mas Bro, posisinya. Nah, karena ini rantainya bunyi kemeretak-kemeretak. Nah, ini kita balik, Mas Bro. Kan seperti ini ya, Mas Bro. Kita balik, Mas Bro. Jadi seperti ini, Mas Bro. Nah, ini. Seperti ini, Mas Bro. Seperti ini. Nah, ini yang tadi aslinya seperti ini. Untuk ngakali supaya nggak bunyi, kita balik, Mas Bro. Balik seperti ini. Nah, seperti ini, Mas Bro. Jadi rantainya dibalik supaya nggak bunyi kretak-kretak. Tadi kan posisinya seperti ini. Nah, ini seperti ini tadi. Seperti ini. Nah, ini kita balik seperti ini, Mas Bro. Dibalik. Nah, seperti ini. Nanti kita coba akan bunyi apa enggak. Kalau misal rantai udah mulur itu enggak mungkin diakalin ya, Mas Bro. Kecuali untuk bisa disetel itu mungkin dipotong bisa, tapi kalau misal diakalin mulur itu enggak bisa, Mas Bro. Kalau ngakalin bunyi seperti ini aja, Mas Bro. Rantainya dibalik. Ini caranya seperti ini, Mas Bro. Nah, ini untuk mancing. Nah, ini rantai yang buat mancing. Dan kita pasang, Mas Bro. Jangan lupa, Mas Bro, ini posisinya harus ngadep ke depan, jangan seperti ini. Nantinya ini bisa ini dari sana ini lepas jadi seperti ini, Mas Bro. Jadi pada waktu seperti ini, jadi ini nggak berbahaya lepas. Seperti ini, Mas Bro, nih. Kelihatan udah enggak begitu gelombang, agak stabil. Ini Mas Bro, bisa dilihat ini stabil, enggak begitu gelombang. Kalau tadi bergelombang banget. Jangan lupa disetel supaya pada waktu dipakai enggak terlalu kencang, Mas Bro.
Nah, seperti ini Mas Bro, sudah jadi. Jangan lupa Mas Bro nanti kapan-kapan tuh setel ini ya, Bro. Ini kan ada garis ya Mas Bro. Nah, ini gratis. Ini garis. Ini disesuaikan Mas Bro. Kalau ini kan pakai 2,5. Nanti sebelah sini Mas Bro. Sebelah sini juga pakai 2,5. Jadi enggak merusak rantai Mas Bro. Kalau sini 2,5, sana juga 2,5. Kalau sini 2 ya sebelah sana 2 gitu Mas Bro. Nah, ini udah enggak bunyi Mas Bro. Anteng. Nah, ini juga anteng. Stabil juga. Itu cara ngakali rantai yang kempretak Mas Bro. Rantainya bunyi kempretak kalau udah diputar atau dipakai, itu juga bisa menyebabkan rantai ini bisa lepas atau putus karena rantai yang agak tua. Jadi ngakalinya seperti ini tadi Mas Bro, dibalik. Demikian tadi Mas Bro, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam 3 jari.